Abah siapa namanya Abah? Pak Juhedi ya. Bah, ini kejadiannya tahun 2022 atau 2021? 2021. Iya. Yeah. Gara-gara ambles. Ini istri si Abah lagi sakit GERD ya. Teh bocor teh. Tuh ya, kelihatannya bocor ya. Bro. Bro, bocor, bro. Oke, teman-teman, balik lagi bersama Koica, dan sore hari ini aku sedang berada di kampung Cihuni di Rangkas Bitungnya, teman-teman ya. Dan hari ini aku bakal bersilaturahmi sama salah satu keluarga yang ada di kampung Cihuni ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol dan kita lihat juga kondisinya seperti apa. Jadi ya udahlah, kita gak usah panjang lebar. Sambil aku juga lihat nanti review rumahnya si Abah ya, teman-teman ya. Ikutin terus perjalanan aku di sore hari ini. By the way, ini udah mau hujan. Jadi udah geluduknya udah mulai, jadi kita main gercep aja lah. Oke, teman-teman, di sini udah sama Abah. Siapa namanya Abah? Juhedi. Ibu Pak Juhedi ya? Iya. Abah Juhedi. Nah, Abah udah tinggal lama di sini ya, Abah ya? Udah lama. Oh. Bah, ini kejadiannya tahun 2022 atau 2021? 2021. 2021. Iya. Yeah. Gara-gara itu ya? Ambles. Ambles ya, yeah, paku yeah. Bumi ya. Ada yang gituin proyek, terus akhirnya berdampaknya ke sini. Ke sini dampaknya, ke Cihuni. Dulu ada berapa kakak di sini, Bah? Di sini? Dulu. Kalau nggak salah ada 50 genep kakak. 50 kakak. Iya. Terus sekarang yang tersisa? Tersisa sekarang baru tinggal berapa rumah itu ya? Bangsa 5 rumah ya. Iya, 5 kakak berarti ya. Iya, 5 kakak. Oh, 5 kakak. Nah, apa tinggal di sini sama siapa, Bah? Sama istri saya, sama bini saya. Oh. Ini rumahnya Abah ya? Iya. Abah umur berapa, Bah? Sekarang? 60 lah. 60-an. Iya. Oh. Apa kesehariannya ngapain, Mbah? Biasanya. Kesehariannya. Jualan dah? Jualan cireng. Oh, cireng. Iya, kalau lagi sehat ini. Lagi enggak sehat ini. Iya, iya. Apa nanti saya izin mau review ke kampungnya situ. Nanti udahannya mau lihat-lihat rumahnya apa boleh? Boleh. Oke deh, siap deh. Makasih ya, Abah ya. Iya, iya. Oke, teman-teman, nanti kita bakal coba jalan tuh ke arah sana ya, buat lihat-lihat kampung matinya, kampung Cihuni ya. Oke. Nah, ini udah mulai gerimis ya, teman-teman ya. Kita bakal lihat dari rumahnya Abah apakah bocor atau tidak ya. Tuh, udah mulai gerimis nih. Ntar lagi hujan gede nih. Bocor nggak, Bah? Bocor. Bocor ya? Iya. Parah nggak bocornya, Bah? Parah. Parah banget. Ya sih, ini udah bocor di belakang. Sampai ke dalam tengah-tengah enggak, Bah? Tengah juga ada yang bocor. Terus kalau bocor gimana? Pakai tatakin pakai ember? Oke, ember juga ada. Ya ampun. Apa kalau sehari-hari kalau berangkat kerja jualan apa tadi? Basreng ya? Cireng. Basreng dari jam berapa sampai jam berapa, Bah? Biasanya satu hari lah. Seharian. Iya. Pagi keluar jam berapa? Jam 7 pulangnya? Pulang setengah 5 lah. Setengah 5. Terus itu, Bah, punten, si ibu istri udah sakit berapa lama itu? Berapa hari? Udah hampir seminggu lebih. Seminggu lebih? Iya. Terus kenapa nggak dibawa ke dokter, Bah? Udah dibawa ke dokter, udah 3 kali. Udah 3 kali? Iya. Kemarin dengar dari si Tete ada permasalahan dari BPJS-nya, kenapa tuh? BPJS-nya itu namanya bukan nama istri saya, nama orang lain. Oh gitu? Iya. Ada perbedaan data ya? Iya, perbedaan data doang. Beda nik. Waduh, itu harus segera diperbaiki tuh. Tapi udah coba diperbaiki belum? Belum. Belum? Udah sepul kali. Iya. Sakit apa itu? Sakit GERD ya? Iya. Mah? Ya ampun, gak bisa biarin itu berarti jangan minum kopi, jangan minum asam-asaman. Iya. Berarti aduh, asap. Iya, asap ya, Teh. Lagi masak ya, Teh? Masak apa, Teh? Hah?
Masak apa? Masak nasi. Masak nasi. Pakai kayu bakar. Asap. Tuh. Ini anak-anak semuanya anak teteh? Ini doang, itu anaknya teteh saya. Oh. Teteh berapa bersaudara? Kalau boleh tahu, maaf. 5 bersaudara. Oh, 5. Lagi kumpul di sini. Iya. Kalau boleh tahu itu direlokasinya ke desa mana namanya? Rumah yang direlokasinya. Desa Curug Panjang. Desa apa? Desa Curug Panjang. Curug Panjang. Curug Panjang ya. Dekat sini. Dekat di satu desa. Oh, satu desa. Curug Panjang. Iya. Oke lah, teman-teman. Kampungnya mah kampung saya mah di sono, yang tadi lewatin kuburan itu jembatan. Oh. Iya. Waktu itu pas retak di sini masjid sama kuburan doang yang enggak hancur ya. Masya Allah. Menyeramkan banget kuburannya. Udah pernah ke sana belum? Belum. Kok bisa bilang serem? Takut. Takut? Oh, takut. Nah ini kan pas hujan nih. Ntar kelihatan nih bocornya mana aja nih, kayaknya nih udah kelihatan di sini bocor. Terus itu bocor. Pasti di tengah di dapur apalagi ya, Teh ya? Nah, yuk kita lihat-lihat yuk ke dalam yuk. Bentar nih, Abah ya. Mau nyari YouTube, Ntar A-nya nyari YouTube Kakak dulu, pengen lihat. Makan apa itu? Makan nasi. Makan nasi pakai mie. Iya. Bentar, Teh. Assalamualaikum. Nah, ini kondisi dari rumahnya Abah. Ya, tuh. Ini kamar siapa? Ini kamar ibu. Kamar ibu. Oh, tuh kamar ibunya ya. Nah, itu udah biliknya udah pada. Ini lagi sakit. Ini pada apa ya? Pada mau roboh. Kamar aku. Ini kamar aku. Nah, ini istri si Abah lagi sakit GERD ya. Kalau pengen nangis ke dapur. Iya, karena asap semua. Ini kasur merah. Iya, ntar ibunya lagi sakit, ntar belum diganti. Berarti jatuhnya nenek ya? Iya. Nenek lagi sakit, nenek. Iya. Cepet sembuh nenek gitu. Cepet sembuh neneknya. Amin. Udah sakit. Berarti makan bubur tiap hari? Iya, tiap hari. Sekarang ya. Makan bubur mulu. Karena kan disaranin dokternya nggak boleh makan nasi dulu. Iya. Karena kan itu lambungnya lagi gitu. Udah 5 hari ya? Oh, seminggu. Seminggu lebih. Ibu siapa namanya, Teh? Ibu siapa? Ibu Ening. Ibu Ening. Ibu Ening cepat sembuh ya, Bu. Ya, gak bisa bicara kalau kayak gini sesek. Iya. Ya. Jadi si Abah Teh tinggal di sini bertiga. Iya, bertiga sama anak yang bungsu. Yang cowok ya? Iya, yang itu si Roni. Si Roni ya. Bertiga. Teh punten lihat dapurnya ya, Teh. Iya, enggak apa-apa. Ini udah pada bolong-bolong ke bawah juga. Ini bawahnya apa sih, Teh? Hah? Tanah kan ya? Tanah. Oh, tanah. Iya, ya. Tanah. Pas hujan nih, belum kelihatan nih hujannya harus deras dulu baru kelihatan bocornya. Ini tempat jadi kayak gudang gitu ya. Nah, ini dapur ya, teman-teman. Ini dapurnya. Dapur masaknya masih tradisional banget, pakai kayu bakar ya. Tuh. Terus ini kamar mandi ya, teman-teman. Tuh. Kamar mandinya kayak gini. Ini kalau pop di mana ya? Aku nggak tahu. Teh, kalau buang air besar di mana, Teh? Kalau buang air besar di mana? Oh, sono ke itu. Ke kali ya kadang kali. Oh, ke kali. Oh, berarti sini buat itu doang tuh, Ma. Cuci-cuci. Cuci-cuci. Oh, iya. Mama, nih. Masih masak nasi bagi ginian tuh. Masaknya aja masih pakai kayu tradisional bakar. Iya. Kenapa enggak pakai kompor, Teh? Enggak ada, enggak punya. Tapi kalau punya mau pakai gitu. Satu, kalau ada mah mau ya. Kalau ada mah ya mau gimana, proper di kompor. Iya. Iya.
Si tetehnya sehari-hari kerjanya apa teh? Punten deh, maaf. Sehari-hari ya kerja sehari-hari mah yang enggak kerja tuh paling yang ngurus anak, antar sekolah, paling di sini nengok ibu. Di teteh juga sama? Iya, nengok di sini. Lagi ini rumahnya di sono, di Bahbul. Dekat juga dari sini? Enggak, jauh. Jauh. Oh, jauh. Jauh. Karena ibu lagi sakit jadi kumpul sakit, sini ya. Kumpul ke sini ya. Masyaallah. Patut dicontoh. Karena biar kita tinggalnya jauh juga, kalau orang tua sakit harus dijengukin ya. Nah, walaupun di rumah banyak kerja ini kerja itu juga isi. Tapi utama adalah utama orang tua ya, betul. Tuh guys, dengerin. Betul. Wah, udah gunung ya. Kenceng banget. Iya. Petir. Terus pernah sampai banjir nggak teh di sini teh? Iya, kalau hujannya gede. Deras banget. Di sini hujannya ke kolong. Ke kolong. Kolong banjir. Banjir. Ya. Terus kalau bocor ditatakin pakai ember. Pakai ember, pakai itu bekong apa aja. Oh, apa yang aja ada di sini itu bekong. Nih, jujur gerimisnya sampai dalam loh. Iya. Gemes. Sampai lepek dong sininya ya. Terus kalau lepek gitu biasanya lari kemana? Kalau lagi lari kemana? Apanya? Kalau lagi basah nih kayu-kayunya ini. Enggak ya, enggak mana-mana ya di sini. Di situ aja. Lagi. Oh. Kalau ada lagi panas, mau lari kemana? Iya. Iya. Kali lari ke musola. Enggak. Wah ya. Ya, itulah kondisinya ya, rumahnya Abah atau kayak gini. Iya. Ini bagian sampingnya teman-teman. Deh, jangan main hujan-hujanan. Oh, Dede. Enggak boleh. Ini ya, bilik semua. Ini udah miring ya Teh ya, rumahnya ya. Miring ya. Miring. Ini kalau ada angin ke sisi kanan ya. Iya, ke sini miringnya. Ini kalau ada angin kenceng rubuh kali ya. Udah miring parah. Tuh kalau teman-teman bisa lihat nih, enggak sinkron tuh. Agak tiduran ke sini tuh. Enggak sinkron. Miring ke barat iya betul. Iya, udah. Oke. Teman-teman, kita balik lagi ke depan. Mau masak apa teh rencananya teh? Ini mau masak itu tuh apa namanya tempe. Oh. Nyambel. Asik ya. Nyambel ya. Iya. Hujanan media. Asik banget deh. Kompak ini adik kakak ya. Tuh teman-teman iya. Adik kakak. Kakaknya yang mana yang ini? Ini oh. Paling tua. Ini teh siapa namanya? Teh Yuni. Teh Yuni. Kalau si teteh teh siapa? Mariani. Iya, Mariani. Teh ini tuh masak tempe. Harus kompak nih adik-kakak, harus kompak. Latihan sama orang tua. Itu contoh yang baik tuh. Iya, kasih itu, kasih ember. Nih kamu udah basah-basahan aja kamu. Nanti sakit loh. Mau hujan-hujanan. Mau main hujan-hujanan? Iya. Jangan lama-lama nanti sakit ya. Iya. Tos dulu. Kamu namanya siapa sih? Iyam. Siapa? Siti Mariam. Iyam. Siti Maria. Iya, Siti Mariam. Siti Maria namanya. Umur berapa kamu? 4 tahun. 4 tahun. Gemes banget. Mari ya, kesini lagi. Kasian nih ibunya nih, sumpah. Gerd ya, bahaya banget gerd. Ini udah basah nih guys. Tuh bocor tuh. Tuh, bocor ya. Tuh, kelihatan kan? Kelihatan nggak tuh bocornya tuh? Bocor. Teh, bocor teh. Iya, bocor. Tuh ya, kelihatannya bocor ya. Tuh. Ini baru satu titik loh, belum titik yang lain. Baru satu titik nih yang kelihatan bocor nih.
Brew. Brew, bocor, Brew. Bocor. Tuh. Bocor. Bocor, cuy. Lemaknya. Itu baru bocor, Bah. Kelihatan bocor ya. Aduh. Sayup-sayup di kampung, hujan, teman. Ya, itulah. Karena bocor jadi enggak jadi sayup-sayup jadi ya, Bah ya. Jadi panik ya, Bah. Aduh. Enggak jadi sayup-sayup, jadinya panik gara-gara bocor. Nah, seperti inilah kunjungan kita pada sore hari ini, ditemani oleh rintik-rintik hujan di kampung Cihuni ya, teman-teman. Oke, guys, jadi ini kita lagi ngaronin nasi. Nanti abis ini mau dikukus lagi ya. Bener gini putarannya? Hah? Putarannya bener gini nggak? Gimana aja lah. Baru pertama kali aku kayak gini, guys. Tuh. Biasanya pakai itu rice cooker ya. Tapi lebih katanya lebih enak begini ya. Lebih enak. Ya. Sedap. Ada sama yang ini dikukus. Terus kalau masaknya pakai kayu bakar katanya beda juga rasanya, teman-teman. Iya. Kayak masak air juga kayak di kompor makan enggak enak. Tambah rasanya. Kalau masak di kompor itu kan dibakar enak. Iya. Kalau rasa yang pernah ada enak enggak, Teh? Kalau rasa yang pernah ada enak enggak, Teh? Aduh, asap tuh. Rasa yang pernah ada pokoknya. Masak apa nih, Teh? Masak tadi apa? Itu tempe. Masak tempe, orek tempe. Tempe. Sama bikin sambel. Ini di ngeronin gini berapa lama, Teh? Gini nih. Hah? Harus berapa lama? Enggak, itu sih tergantung. Ini kan lagi diselang pakai itu. Coba, Teh. Lah, beda ya adukannya. Oh, gitu ya, harusnya. Gini, ya. Itu salah tadi aku. Biar apa tuh, Teh? Hah? Biar nasinya enak, gitu, biar simpel gitu. Ini masak berapa liter tadi, Teh? Ini 2 liter. 2 liter. Kurang juga kali. 2 liter juga kurang kali. Ntar kalau FYP, guys, kita kesini lagi ngeliwet. Iya, ngeliwet enak kali ya? Iya. Ini kalau ibu lagi sehat mah sering di sini mengeliwet. Iya, suka ngajakin ya pokoknya. Singkong, bengkaya, bisa berikan asin dipanggang. Ya udahlah, teman-teman nih lagi ngaronin nih. Iya, ngaronin. Ngaronin nasi. Bukan ngelon. Oh, bukan ngelonin ya. Aron. Nah, ya, itu si tetenya lagi masak tempe tuh. Orek tempe. Orek tempe. Di cabain ya, Teh? Iya, dicabain. Ya wes lah teman-teman, nanti kapan-kapan kita kalau kesini lagi ngadain ngeliwet, biasanya Bang Bre tuh suka ngeliwet ya kan. Iya. Kita bareng-bareng sini sama Bang Bewo ya, karena rame-rame di sini. Ya udahlah teman-teman, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Ini aku juga nggak bisa balik juga ya teman-teman ya, karena mobilnya di atas sana ya, di kampung atas. Jadi ya paling nunggu hujan selesai dulu baru kita bisa balik ke atas ya, karena nggak mungkin kita hujan-hujanan. Dan kita dianterin sini diboncengin sama si Aroni, anaknya dari si Abah ya. Oh, iya.
Jadi kalau naik motor ke atas, kalau hujan-hujanan basah yang ada nih. Madres banget lagi ini. Jam berapa sih? Jam... berapa sih ini? Ini udah... oh ternyata masih siang ya. Aku kira udah sore loh. Udah jam 2, jam 2 siang. Nah itu anak-anak pada mandi hujan tuh. Seru banget asli. Yaudahlah teman-teman, kayaknya cukup sekian dulu untuk kunjungan kita di rumahnya Abah. Mungkin nanti next time kalau misalkan ada waktu, kita bakal balik lagi ke sini rame-rame sama anak-anak kreator santuy ya teman-teman ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngikutin dari awal sampai akhir. Jangan lupa selalu tunggu video YouTube dari aku. Dan jangan lupa juga untuk selalu support channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye, selamat berbakat kebaikan.